I wonder, are there any other worlds where the spark of life and intelligence burns? Is it possible that, as you look up at the same stars on a warm summer evening or a snowy winter midnight, and wonder if humanity is alone in the universe, at that same instant, someone else on a distant world is looking up at the same sky and wondering the very same question?
boundaries are there to be crossed. In nomine Patri, e Fili, e Spiritus Sancti. Between the music and me is what the world doesn't see. There's a freaking me, and that's who I wanna be. Go fast, go hard, 'cause ecstasy knows this is hard style. And you know how it goes.
that's who I wanna be. Go fast, go hard, cause ecstasy knows this is hard style. And you know how it goes. Between the music and me is what the world doesn't see. There's a freak in me, that's who I wanna be. Go fast, go hard, cause ecstasy knows this is hard style. And you know how it goes. This is hard style, and you know how it goes. We'll be right back.
On the dark side.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan juga salam pengakap kepada semua pemain-pemain untuk malam ini. Baiklah, kita akan mulakan malam ini mini scrims untuk Scouts JB Esports Tournament 2021. Nampaknya masing-masing tengah menunggu. Kita kejap lagi akan mula dalam 3, 2, 1. Baiklah, untuk malam ini, untuk first round malam ini, okey, untuk malam ni kita akan ada 2 round dan ini adalah round yang pertama. Kita akan bermula dengan map Erangel. Okey, terdapat 33 orang peserta yang sempat masuk untuk malam ni. Jadi, kita ada 12 team. Kita ada yang full slot player iaitu 4 orang. Dan ada duo dan juga ada solo. Dan beberapa lagi team yang ada 2 team yang 3 orang, trio. Jadi pemain yang pertama telah drop. Nampaknya, okay, mari kita tengok map kita pada malam ini. Nampaknya kapal terbang melepas dari Lipovka dan akan berakhir di Jugopol. Baiklah, nampaknya kita ada lagi tak yang masih belum turun lagi. Rasanya kita tunggu sementara yang lain akan turun. Nampaknya tim yang terakhir adalah tim 16 drop di Jugopol. Dan pemain yang pertama, player team 1 telah mula untuk looting. Baiklah, sementara kita ada seorang seorang yang 2 orang kita ada solo player untuk malam ni. Adakah ia mampu bertahan lama? Kita tak pasti. Jadi kepada semua penonton di luar sana, selamat datang ke siaran langsung dari rumah. Siaran langsung dari rumah Scouts JB Esports Mini Scrims 2021 PUBG Mobile. Selamat datang. Okey, tujuan mini scrim untuk malam ini adalah sebelum mereka warm up, sebagai warm up session untuk esok final. Oh, nampaknya dah ada satu team. Sementara kita tunggu tadi, ada satu team dah dah diratakan oleh team 6. Oh, hebat. Nampaknya kita tinggal 30 player yang masih hidup dan tinggal 11 team saja lagi. Okey, tu sekali lagi saya ulang. Tujuan mini scrim ni dibuat adalah untuk warm up session untuk final, grand final esok. Grand final untuk Scouts JB Esports Tournament 2021. Jadi kita bagi mereka bersukaria untuk malam ni sebelum besok mereka akan lebih serius. Dan esok kita ada 16 pasukan yang akan ke grand final. Dan mereka semua adalah dari pelbagai latar belakang, terutamanya dari sekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, kita pergi ke kumpulan yang lain dahulu. Kita tengok kumpulan 2. Terus ke kumpulan 3. Okey, kebanyakan player-player yang menyertai pertandingan pada tahun ini adalah kebanyakannya adalah player yang pernah menyertai Scouts JB Esports Tournament 2020 tahun lepas. Tahun lepas kita baru mulakan pertandingan ni.
Jadi kalau ada siapa-siapa yang dari luar sana, para penonton yang support, boleh chat di bahagian YouTube komen untuk menunjukkan tanda sokongan anda kepada tim yang anda pilih. Baiklah, kita bergerak ke tim 4. Masing-masing masih lagi mencari barang-barang yang sesuai untuk mereka. Oh, nampaknya ada yang injet sendiri ya. Tak tahu sama ada dia kena bom ke, kita tak boleh nak jangka. Okay, kita teruskan ke grup yang lain dulu. Grup 15. Oh, nampaknya dah ada sesi rata meratakan. Nampaknya view agak ni sikit. Oh, nampaknya tim 6 ada yang dah injured. Berentap dengan tim 2 eh. Mari kita tengok aksi siapa yang rata dahulu. Nampaknya salah seorang tim 6 eh, daripada nombor 2, tak bagi can langsung. Oh, nampaknya dah injet. Oh, selamatlah untuk player 2 daripada tim 6. Tim 2 dah ada 2 orang injet eh. Oh, dah 3 orang dah. Menunjukkan tim 2 dah seorang dah mati. Menunjukkan mereka dalam keadaan yang seri eh. Seorang, salah satu tim mati, salah satu daripada seorang player mereka mati. Oh, itu dia. Tim 2 telah tinggal 2 player saja yang masih hidup. Tim 6 masih 3 orang. Nampaknya tim 2 telah terkeluar ya.
Menunjukkan kita tinggal 10 team saja lagi. Ada 24 player yang masih hidup. Oh, nampaknya team 5 pun ambil kesempatan untuk ratakan team 6. Ini peluang yang baik untuk team 5. Nampaknya dapat juga seorang. Dia jatuhkan seorang. Kita tengok taktiknya mereka, macam mana mereka gunakan. Okey, persekitaran itu agak penting ya. Nampaknya boleh lagi peluang untuk tim 6. Seorang lagi daripada tim 6. Ah, itu dia. Tamatlah untuk tim 6. Menunjukkan kita tinggal 9 tim saja lagi. Tahniah untuk tim 5. Tadi tim 6 telah ratakan tim 2 dan sekarang tim 5 pula meratakan tim 6. Okey, nampaknya tim 3 pun ada aksi juga dengan tim 10. Nampaknya tim 10 salah seorang, tinggal seorang, bukan salah seorang eh, tinggal seorang. Tengok. Apa ni tim? Oh, itu dia. Mati dalam kenderaan. Menunjukkan tim 16 telah terkeluar. Dan tim 10 pun telah terkeluar. Menunjukkan kita tinggal 6 tim saja lagi. 16 player yang masih hidup. Mari kita ke tim yang lain dahulu. Nampaknya tim 7 masih berlegar-legar. Oh, nampaknya tersalah baling bom. Oh, nampaknya tim 5 berentak dengan tim 3. Nampaknya salah seorang daripada tim 3 telah jatuh. Oh, itu dia pengakhiran untuk tim 5. Telah diratakan ada tim 3 dan menunjukkan kita tinggal 5 tim saja lagi. Ada 11 player yang masih hidup. Mari kita tengok peta kita. Blaze, kawasan Blaze Zone. Oh, sudah mengecil. Nampaknya Blaze Zone akan
mengecil kemungkinan akan berakhir di kawasan school. Tak apa, perjalanan masa masih panjang lagi untuk mereka. Jadi kita teruskan kepada tim yang lain dahulu. Sepatutnya tim 4 masih belum ada kill lagi ya. Tim 4, tim 15 dan tim 1 belum ada kill lagi. Okey, sebagai tambahan untuk esok, yang peserta yang akan ke final, mereka akan berentap sebanyak 4 pusingan ya, bersamaan dengan 4 peta. Jadi mereka perlu bertabah. Untuk esok, nampaknya tim 4 pandai mengalihkan perhatian daripada tim 15. Cuba melarikan diri. Baiklah, kita teruskan ke tim yang lain. Nampaknya tim 15 tengah mengejar tim 3, tim 4. Maaf ya. Salah seorang. Oh, nampaknya tercedera semasa kejar mengejar. Oh, itu dia pengakhiran untuk salah seorang dari tim 15. Malam ni kita santai-santai je. Oh, itu dia pengakhiran untuk tim 4. Menunjukkan kita tinggal 3 tim, 4 tim saja lagi. Lambat. Kita tengok tim yang lain dahulu. Apa khabar tim lain? Tim 1 solo player. Nampaknya tim 7 tadi telah membunuh daripada salah seorang daripada tim 15. Menunjukkan tim 15, tim 7 dan tim 1 menjadi solo player. Dan tim 3 masih kekal dengan 3 orang setelah salah seorang playernya mati tadi. Minum dulu.
dia pengakhiran untuk tim 1. Manakah kita tinggal lagi 3 tim saja lagi. Ada 5 player yang masih hidup. Baiklah, sebagai pengumuman untuk round yang seterusnya untuk mini screen malam ni, kemungkinan saya akan pilih map yang kecil sedikit. Kita tengok sebab malam tadi map untuk yang pertama ni saya nak test tengok berapa ramai yang akan masuk. Nampaknya tak ramai sangat, tapi mungkin round yang kedua akan ada yang ramai. Jadi kita tunggu. Nampaknya mereka sedang berentak. Baling-baling boom. Nampaknya kita tinggal 2 tim saja lagi. Ada 4 player yang masih hidup. Semua tengah mencari last player. Tim 3 tengah mencari last player. Ini semua bergantung pada nasib. Itu dia pengakhirannya. Okey, itu dia. Kita dah dapat dah result terakhir untuk round yang pertama ini untuk mini screen Scouts JB Esports 2021. Nampaknya 12 daripada 12 tim ni, nampaknya tim yang pertama ni banyak kill . Tahniah untuk tim yang mendapat johan untuk round yang pertama ini. Mari kita tengok star of the match untuk malam ini. Itu dia 3 orang. Bukan 3 orang, 2 orang sebenarnya . Sebab going all out dengan finisher adalah orang yang sama. Baiklah, kita teruskan untuk yang seterusnya. Kejap lagi kita akan ke ke round yang kedua. Jadi kepada yang berada di, yang menonton, sila tunggu sebentar nanti. Kita akan fly pada kemungkinan pukul 10:10 minit malam. Thank you.
Smash.
It seems as though George Clooney and Brad Pitt have succeeded in creating a first talking groom. KGBs. TNT, also known as Techno Boy and Toon Boy, are wanted by the Los Angeles Police Department for crashing down Hugh Hefner's mansion during a Playboy party. If you want to know more, stay with us. Channel KGBs.
maximum force readiness. On the outskirts of the Blue Mountains, surrounded by water, the ultimate party island. DEFCON 1.
Okey, baiklah. Kita ke round yang seterusnya. Round yang terakhir untuk malam ini. Round yang kedua. Iaitu map kita untuk malam ini adalah di Karakin. Surprise gak? Panik gak? Okey. Untuk malam ini, round yang terakhir. Map kita agak kecil sedikit. Kerana tak ramai. Jadi bagi mereka yang menyertai scream, mini scream pada malam ini, habis-habisan eh. Okey, kita akan mulakan. Ya, itu dia. Ya, okey, jadi kita punya flight akan bermula dari Al-Habar dan berakhir berdekatan dengan Hurricane Nemo. Itu dia map baru untuk season kali ini, map paling latest. Okey, nampaknya ada team yang dah mula turun, iaitu team 2. Mereka tanpa membuang masa terus mengutip item yang diperlukan untuk round ini. Jadi kepada penonton di luar sana, harap anda tidak menyesal untuk menonton pada malam ini. Team 3 dan team 2. Okay, nak maklumkan bahawa saya lupa nak maklumkan bahawa kita baru je lepas update game patch yang baru dan ada sedikit tambahan di mana kepada player yang injured sekarang ni, player injured boleh diangkat oleh player yang masih sihat. Oh, nampaknya team 3 tinggal seorang saja yang masih berdiri. Oh, itu dia. Oh, dari belakang. Daripada team 6. Dua penjuru itu dia penamatnya. Nampaknya team 4 juga seorang. Itu dia pengakhiran untuk team 4. Kita tinggal 6 team saja lagi. Tinggal 5 tim saja lagi, menunjukkan tim 2, tim 3 dan tim 4 telah terkeluar. Oh, itu dia. Tim 5 telah terkeluar.
keluar, menunjukkan kita tinggal 4 team saja lagi. Nampaknya saya sekolah juga tim 6 ada Panzer Shrek. Kita tinggal 3 tim saja lagi. Nampaknya tim 12 cuba untuk menyelesaikan masalah seorang. Nampaknya dua daripada tim 12. Kita tinggal dua tim saja lagi. Itu dia penamat. Tim 6 cuba meratakan tim 15. Adakah ia berkesempatan?
Nampaknya tim 6 cuba mengepung tim 15. Kita tengok siapa yang rata dulu. Nampaknya ini salah satu taktik baru mereka cuba membawa lari player musuh ke tempat lain. Lihatkan tim 15 tinggal seorang saja lagi. Dia mampu bertahan. Round yang kedua. Kali ni map kecil sikit, jadi kejap masa yang diperuntukkan untuk membunuh. Dan player team pun tak ramai untuk malam ni. Untuk round kedua ni, saya ingatkan makin ramai yang makin kurang. Okey, mari kita teruskan untuk start of the match pada round yang kedua ini. Itu dia round yang kedua. Jadi kita telah sampai ke pada stream yang penghujungnya. Jadi untuk malam ini, untuk Scouts JB Esports Mini Screen 2021, saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton di luar sana dan juga peserta yang menyertai mini screen malam ini. Saya harapkan untuk esok, iaitu Grand Final untuk mereka ini, dapat lebih teguh untuk bertahan selama 4 round. Jadi kepada semua yang menonton, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan tahniah kerana dapat mengikuti perkembangan Scouts JB Esports Tournament 2021. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat malam.